Pokemon Go udah viral. Kalian udah pada main belum? Episode kali ini saya punya beberapa tips yang mungkin berguna sebelum kalian main Pokemon Go. Kita lihat aja. Tips yang pertama, jangan lupa membawa power bank. Karena walaupun Pokemon Go ini seru, tapi banyak menguras baterai kamu. Seperti GPS yang terus menyala dan fitur yang terus standby. Jadi baterai kamu bakal cepat habis. Tips yang kedua, cara menangkap Pokemon. Usahakan lingkarannya itu tunggu mengecil, jangan waktu masih besar. Karena kalau masih besar, Pokeballnya akan cenderung lebih meleset. Tips yang ketiga, kunjungi Pokestop. Apabila teman-teman melihat titik-titik biru di aplikasi, itu adalah Pokestop. Kunjungi sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan Pokeball dan item-item lainnya. Tips yang keempat, semakin jauh kalian berjalan, maka akan semakin memungkinkan kalian mendapatkan Pokemon yang variatif dan legendari. Kebetulan kami mempunyai peta Pokemon berdasarkan jarak yang kalian tempuh. Nih, lihat di bawah nih. Tips kelima, bentuk tim bersama teman-teman kalian yang memiliki warna yang sama. Ini berguna untuk mempertahankan gym atau menyerang gym lawan kalian. Tips yang terakhir, hormati sesama pengguna fasilitas umum yang lainnya, seperti jalan raya atau tempat umum yang lainnya. Jangan sampai kesenangan kita mengganggu kenyamanan orang lain. Oke? Sekian episode Ego Kepikiran kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Kalau kalian punya ide atau saran, silakan komen di bawah sini. Siapa tahu ide kalian bisa kita pakai di video kita selanjutnya. Oke, tetap cari tahu apa yang gak kepikiran. Karena yang kalian tahu belum tentu kalian pikirkan. Saya Mr. Gondo, pamit.